kreatif dan support ya, saling bisa mengisi dan melengkapi. Ini juga terbukti dari capaian-capaian Pemuda Jawa Timur. Insya Allah kita sudah jadi provinsi terdepan hari ini. Untuk ini karena proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbangun, kolaboratif dan sinergitas yang sangat baik antara pemerintah, eksekutif dan legislatif dalam hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur.